Nah, balik lagi di ke kita kan sama kita di sesi berikut kali ini. Saya Rati dan saya punya Sakti. Oke, kita akan melanjutkan bahas buku administrasiannya, buku dari Mimin Bernyara Sakti ini. Yang kali ini kita udah sampai di bab 4 ya kak? Iya, bab 4. Bahas apa nih kali ini kita? Bahas tentang pengertian antara ilmu administrasi dan manajemennya yang sering disalahartikan oleh orang-orang. Ah iya sih, saya kira itu sama loh. Oke, gimana tuh kak, apa bedanya? Secara garis besar, kalau administrasi adalah pencetus tujuan manajemen, ya pengaplikasi tujuan dari si administrasi. Misal administrasi ini tujuan dari sebuah organisasi itu apa? Bagaimana? Nah, nanti kita lanjutkan dari administrasi ke manajemen dan manajemen yang mengaplikasikannya sebagai aktor. Jadi keidenya itu dari seorang administrasi. Terus yang eksekusi adalah manajemen. Selama ini saya kiranya itu justru manajemen yang pencetusnya gitu, terus yang ini tuh administrasi. Tapi kan ini beda ya. Ini kayak dalam ranah ilmu administrasi dan ilmu manajemen. Oke, next kak. Dari pengertian ilmu administrasi dan manajemen, kita memerlukan tokoh-tokoh sebenarnya pasti. Jadi ada tokoh yang namanya Thompson, dia bilang kalau administrasi itu hubungannya hubungan sosial, jadi secara rasionalitas dan sistem artifisial itu. Karena dalam melakukan administrasi manusia berdasarkan pada logika dan nilai-nilai. Jadi kayak orang dengan administrasi asli data-data nilai-nilai. Nah, emang itu administrasi itu ya dasarnya pada nilai-nilai itu. Jadi aspek logika dan nilai itu sangat diperlukan sebagai seorang administrator. Administrasi juga dapat dimaknai sebagai formulasi tujuan masalah yang berhubungan dengan nilai dan komponen manusia dalam suatu organisasi. Jadi administrasi itu sebagai penyelenggara suatu organisasi dan sekelompok orang. Nah, itu kita disebut administrator. Nah, yang mengelola orang dan benda-bendanya di dalam situ itu adalah manajemen. Jadi balik lagi ke yang pertama tadi, administrasi pencetus. Apa sih tujuan dari organisasi ini? Kita suatu kelompok orang yang merupakan organisasi harus menentukan tujuan. Nah, itu si administrator. Nah, yang mencetuskan tahap-tahap dan misi-misinya adalah si manajemen. Karena dia memiliki segala aspek yang rutin, definitif, dan terprogram. Karena menggunakan metode kuantitatif. Nah, perbedaannya ada di pada fokus administrasi itu ke penetapan arah organisasi mau kemana itu. Kalau manajemen dia mengurusi bagaimana mencapai arah dari tujuan si administrasi tersebut. Bedanya ini pertama adalah beda fokus. Fokus administrasi adalah penetapan arah, sementara manajemen bagaimana mencapai arah. Oke, ini kayak mungkin kalau administrasi berarti secara fokusnya itu kayak memikirkan apanya. Tapi kalau manajemen itu bagaimana yang tahunya gitu untuk mencapai goal tersebut. Nah, itu kan sering banget nih kalau anak-anak yang mau kuliah tuh ya, misalnya lu mau jurusan apa, manajemen gitu. Karena katanya ada yang dari SMK, waktu kan dari SMK-nya itu administrasi perkantoran, jadi kayak dia mau lanjut ke manajemen. Mungkin itu gak salah sih, tapi mungkin pikirannya itu ternyata sama gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya secara ilmu itu dalam satu rumpun yang sama ya. Jadi memang selama ini kita terbalik dan salah arti gitu. Karena mikirnya ya manajemen sama administrasi sama aja deh kayaknya. Karena kalau dilihat kesempatannya sama sih, kelihatannya sama ternyata beda. Tapi udah satu poin yang udah dijelasin sama Mania secara fokusnya. Next kak, administrasi merupakan pencetus cara. Jadi kalau administrasi pencetus cara dan manajemen itu adalah jembatan dari cara tersebut.
itu dari beberapa fungsi yang dikatakan oleh para ahli. Jadi administrasi memikir cara manajemen sebagai jembatan cara tersebut. Karena administrasi balik lagi perhatiannya pada tujuan organisasi dan juga manajemen terfokus pada cara untuk mencapai tujuan itu. Jadi kalau misalnya kalian mikirnya setelah manajemen terus administrasi, salah. Terus manajemen ada administrasi. Jadi contohnya gini, atasan, administrasi, manajemen. Jadi manajemen adalah apa mengikuti apa yang administrasi menjabarkan tentang tujuannya. Jadi misal administrasi ada punya 10 tujuan. Nah, manajemen dia cuma mencapai bagaimana mencapai 10 tujuan dari administrasi tersebut. Tapi enggak menutup kemungkinan dari 10 tujuan dari administrasi itu ada yang enggak dilakukan, karena mungkin kan manajemen ada ilmunya juga ya, manajemen apa memikirkan bagaimana orang-orangnya, sumber dayanya. Jadi misal dilakukan 7 dari 10 tujuan tersebut ternyata mencakup 10 tujuan tersebut, ya cuma 7 cara yang dilakukan gitu. Oke, jadi kalau administrasi tadi ya sumbernya itu adalah data atau history yang memang sudah ada, yang sudah pernah ada gitu. Jadi mungkin mereka lebih mudah untuk tahu gitu goalsnya bagaimana, seperti apa sih dengan data seperti ini gitu. Nah kemudian nanti akan dieksekusi ya, jadi akan dieksekusi oleh manajemen. Ya, oleh manajemen atau dengan menggunakan ilmu manajemen. Ini kan tadi kayak penekanannya lebih ke ilmunya gitu. Oke, nah pada keempat ini sebenarnya yang ditekankan adalah ilmunya. Jadi ilmu administrasi dan ilmu manajemen. Jadi bukan secara peran kita gitu loh. Kayak misalnya kalau seorang admin kan pasti akan menerapkan ilmu administrasi gitu. Dan ilmu manajemen juga sebenarnya akan diterapkan oleh seorang admin, ya kan? Jadi bukan kayak peran itu admin dan manajemen. Kalau misalnya bilangnya seperti itu kan lebih masuknya ke struktur organisasi sebuah perusahaan. Yang ditekankan pada buku ini adalah bagaimana sih perbedaan dari ilmunya tersebut. Dan tadi sudah disebutkan bahwa tadi, kalau menurut buku ini, ilmu administrasi itu lebih ke bagaimana membantu perusahaan untuk mencapai menentukan goal tertentu. Karena tadi kan dia udah ada pegangan kayak historinya seperti apa sih. Jadi dia sedikit banyaknya udah ada gambaran gitu. Ini perusahaan nanti baiknya gimana gitu, apa yang perlu diperbaiki. Dan sedangkan dari kalau kita mempergunakan ilmu manajemennya, itu nanti akan digunakan untuk langkah selanjutnya, yaitu bagaimana mengeksekusi supaya goal tersebut, goal-goal yang tadi telah disusun gitu dengan ilmu administrasi itu bagaimana cara tercapainya gitu. Jadi lebih kayak eksekutor gitu ya Mbak Nia. Oke, mungkin ada lagi gak? Ada, jadi perbedaannya ada di kotak-kotakan gitu ya. Administrasi itu sebagai penentu, manajemen sebagai pelaksana. Administrasi pemenangnya level atas, sementara manajemen pemenangnya level menengah atau ke bawah. Maksudnya gimana? Maksudnya ada administrasi memiliki pemenang level atas karena dia yang menentukan arah perusahaan. Sedangkan manajemen dia akan mengaplikasikan tujuan dari si administrasi untuk kesejahteraan orang-orang yang di level menengah atau ke bawahnya atau karyawan-karyawannya. Administrasi sebagai sutradara dan manajemen sebagai aktor. Administrasi diterapkan di kantor pemerintahan, organisasi, klub pemerintahan, dan lain sebagainya. Sementara manajemen di organisasi bisnis yang tujuannya, yang fokusnya kepada keuntungan suatu bisnis gitu. Jadi yang terakhir adalah perumus. Administrasi sebagai perumus. Jadi yang dipertanyakan adalah siapa yang melakukannya dan bagaimana cara melakukannya. Kalau manajemen yang dipertanyakan adalah apa yang harus dilakukan dan kapan ini bisa dilakukan. Jadi garis besarnya adalah perbedaan administrasi dan manajemen adalah tadi poin-poin yang aku sebutkan.
Okay, udah clear banget ya. Jadi udah nggak akan ada lagi kekeliruan antara ilmu administrasi dan manajemen. Dan ternyata ilmu administrasi itu memang lebih banyak diterapkan di sistem pemerintahan. Karena mereka apa ya, sistem kerjanya itu memang administratif banget gitu. Kalau orang lihat ya kayak ya ini, sedangkan kalau manajemen itu cakupannya lebih luas karena dia memikirkan banyak hal kayak bagaimana bisnisnya akan berjalan, banyak aspek deh yang lebih ini dipikirin gituan. Nah, kita udah di penghujung sesi bedah buku kali ini. Terima kasih Kak Tania, masih udah bedah buku kali ini. Semoga teman-teman semuanya juga bermanfaat ya buat teman-teman dan kita berdua juga tentunya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.